hari kiamat. Langsung saja, karena waktunya terbatas, saya mohon untuk panitia nanti mengingatkan ketika waktunya tinggal 5 menit ya Mas. Yuk. Visi kami dalam pencalonan kepala desa kali ini adalah visit, angkanya pas 2, visit Jekulo 2025. Jadi visit Jekulo 2025 artinya apa? Kami berharap di akhir masa jabatan kami nanti apabila kami terpilih sebagai kepala desa Jekulo, desa Jekulo menjadi desa tujuan kunjungan. Atau dalam arti kata lain, desa sing sering diparani wong menjadi tujuan. Entah itu pertama tujuan pendidikan. Di sini ada pondok pesantren, sekolah swasta. Yang kedua ada tujuan lingkungan hidup. Yang nantinya akan saya jabarkan lebih lanjut, ada problem pengelolaan sampah dan yang lain-lain. Yang ketiga ada kunjungan perdagangan. Karena apa? Desa Jekulo memiliki potensi yang luar biasa di bidang perdagangan, yaitu adanya food court Bumi Wangi dan juga pasar. Nah gitu, ini ada bakul mitik katanya. Yang selanjutnya adalah ITEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kami gagas adalah Kampung Milenial yang akan kami kejar, karena sekarang eranya era digital dan